Baik, selamat siang rekan-rekan media semuanya. Kita langsung mulai saja ya konferensi pers dari Ginting. Selamat atas kemenangannya hari ini. Gimana perasaannya bisa menang hari ini? Coba tolong ceritakan. Ya, pertama-tama mengucap syukur juga puji Tuhan bisa lewati babak kedua dengan baik lagi. Secara keseluruhan tadi dari set pertama sama kedua udah megang juga lah, terus udah merasa confident juga di lapangan gimana cara mainnya sama ya main keseluruhannya udah enak sih tadi dari pertama sampai selesai. Lagi juga yang terakhir ketemu sama Mas udah cukup lama sih, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun lalu. Saya juga tadi sama semalam juga sempat baca apa maksudnya lihat tagingan fotonya videonya juga gimana dia mainnya terakhir ketemu gimana ya sama hari ini sih nggak jauh berbeda sih, masuk perubahan nggak ada yang signifikan cuman ya mungkin tadi saya udah tekan dari pertama mulai sampai terakhir jadi dia nggak bisa keluar dari tekanan itu mungkin saya itu sih. Besok kan mungkin ya antara Momota sama Vinicius. Kalau yang diantisipasi pertama mungkin kalau dari Momota ya tetap sih mikirnya nggak yang macam-macam, maksudnya nggak yang mau terlalu banyak mikir juga lah. Lebih disiapin aja nanti fokusnya sama badannya, abis dari sini recovery, dari itu juga fokusnya mungkin nanti malam sama besok pagi ya lihat-lihat dikit lagi video mainnya terakhir kayak gimana. Terus juga abis ini mungkin diskusi lagi sama pelatih evaluasi hari ini sama persiapan buat besok kayak gimana, yang pasti siap sih, harus siap semuanya. Dari pertama harus siap capek, kedua juga siap susah, dan juga makin kesini juga lawan makin gak gampang juga ya. Jadi mesti siap segalanya. Dari fokus yang paling penting pertama, soalnya kan ini juga bisa dibilang rally point, jadi ngelakuin skala satu pun, salah satu pun juga bisa dapat poin buat lawan gitu. Jadi satu poin juga sangat berharga. Kalau fitting sendiri juga sama sih, dan nggak jauh beda persiapannya sama daun dan daun. Ya memang dari sebelum mulai pertandingan Indonesia Master ini saya juga maksudnya ingat-ingat lagi terakhir tahun lalu ya, waktu Indonesia Master tahun lalu apa yang buat saya bisa maksudnya main bagus terus juga ya kebetulan juga tahun lalu bisa dapat juara di sini ya, jadi ingat-ingat lagi mungkin pertama dari coba buat nikmatin mainnya aja sih, jadi kayak gak mau terlalu mikirin gue mesti menang gini, malah kan jadi nanti tegang sendiri, jadi istilahnya pikirannya terlalu berat lah gitu. Jadi kalau tadi sama kemarin udah siapin, coba nikmatin main aja, keluarin semua yang saya latih, coba buat enjoy ya, puji Tuhan kemarin sama hari ini bisa main dengan baik. Ya kalau untuk itu sendiri sih pertama pasti ada rasa senang lah ya, maksudnya udah diperhitungkan sama orang-orang, sama negara lain misalnya ya, pasti orang-orang juga istilahnya apa namanya lebih berjaga-jaga lagi lah kalau ketemu saya, sehingga mereka pasti pelajarin banget juga sama kayak saya ketemu mereka gitu, maksudnya ya kita sama-sama pelajarin satu sama lain, jadi ya pastinya makin kesini persaingan juga makin ketat, makin berat juga, jadi ya pasti
nggak mau menjadi jadi tekanan sih, jadi kayak saya pikir diri saya sendiri dulu aja, apa yang saya harus tambah lagi, apa yang masih kurang, apa yang udah jadi saya istimewanya saya tambah lagi, saya matengin lagi. Jadi ya mungkin makin sini saya pasti ya lebih fokus ke diri sendiri dulu aja.